Assalamualaikum, hello guys, bersama saya lagi dalam Ali Zul Channel. Okay, so di video kali ni, saya nak share sikit macam mana nak pasang brake disc belakang lah. Sebenarnya saya pun tak pasti lagi macam mana cara dia. Tapi kita cuba ya hari ni, nanti saya akan kongsi lah apa kalau ada apa-apa masalah. Okay, disc belakang ni yang nak tukar ni motor LC V1 ni lah adik saya punya. Okay, so konten hari ini tentang LC 135 V1. Okay, sekarang ni kita tengah buat proses untuk membuka lah, buka sway arm. Okay, kita keluarkan sway arm. Sway arm ni tak boleh pakai lah. Sway arm ni kita kena pakai yang 5S punya. 5S punya okey lah, boleh pakai. So 5S punya tu yang saya punya yang lama dulu, sebab saya sekarang pakai yang Y-Suku punya. Jadi yang 5S tu adik saya akan ambil, pasang dekat sini, keluarkan sway arm, then lain-lain tak ada lah. Itu saja. Sekarang ni proses-proses untuk membuka je. Okey, dah. Dah. Alright, so arm yang 4S punya ni dah berjaya dikeluarkan. Sekarang ni kena masuk arm 4S tu pula lah. Okay guys, arm dah keluar. Lepas tu dia punya ni, brake ni, brake ni pun kena tukar eh. Brake ni kena tukar, tak boleh pakai yang ni lah. Kalau ada yang nak pakai tu mungkin tahu untuk apa, modified ke kan. Tapi yang ni dah siap beli dah, yang apa, custom punya lah. Okay, so punya brake ni dah keluar dah. Tadi nak keluar pinjak brake ni, kena buka dululah stand apa, stand kaki. Kena keluarkan dulu stand kaki, lepas tu baru boleh keluarkan ni. So sekarang ni barang-barang dia kat depan tu. Kita dah standby dah barang-barang dia. Banyak jugalah yang kena tukar. Tapi nanti bila nak pasang, saya akan tunjukkanlah apa barang dia. Satu-satu. Okay, untuk brake kaki tadi, dia punya pemijak brake tu, ni eh, dia punya nama lah, brake pedal SC135 new 4 rear disc. So kalau beli untuk 4 rear disc, dia ada tulis ni lah. Memang kena tukar eh. Rupa dia macam ni. Okay, jom kita tengok kenapa kita kena tukar. Sebenarnya saya pun tak pasti kenapa kena tukar, tapi jom kita tengok kenapa. Okay. So kalau yang pakai brake drum, dia kita sangkut dia punya apa, besi untuk brake tu kat sini kan. Jadi yang 4S punya ni, yang brake drum punya ni, dia tak ada untuk kita apa, untuk tertarik pakai kabel. So inilah perbezaan dia. Tengoklah depan itu lain. Okay, so memang kita kena tukar. Okay guys, lagi satu, spring untuk yang ni, spring untuk double stand ni kena tukar juga. Yang ni, apa beza dia? Yang ni kan dia panjang, yang ni pendek. Kalau pakai yang panjang ni, tak tahulah, dia macam nanti dia akan macam ada benda yang sangkut lah. So kita pakai yang pendek. Nanti kita tengok bila dah pasang ni, yang pendek ni nanti. Saya pun macam saya cakap tadi, saya pun tak pasti lagi. Tapi kita dah pasang yang ni, yang pendek ni. Kita tengok nanti kalau kita pasang yang panjang apa jadi. Okay, sekarang ni pasang dulu dia punya arm. Ya, ni arm dia. Arm ni saya pun tak pastilah arm 125 ke. Saya lupa pula arm yang saya punya dulu 5S tu saya dah jual kat member. Yang ini member tu punya. Dulu dia pakai disc belakang lah yang 4S.
4S punya. Ha, dia yang saya tak pasti sangat yang arm ni 125 punya ke ataupun 4S punya yang dah modified. Ha, tu lubang untuk apa bracket kaliper tu, dekat kaliper. Kita pasang dulu arm. Buat besi. Okey, dia nak ambil yo. Jangan yang belakang punya. Dah, dah. Okey, sekarang ni kita try acu-acukan dulu. Ha, dia punya pemijak brake dia tu. Kita tengok macam mana kesesuaian dia tu. Okey. Kita tengok ah, tak sampai sub dia ke? Boleh. Dia masuk ni. Hmm? Kena cabut dulu ke apa ni? Hmm. Bang pasang tayar tu siap ampak ah. Tak. Dia terhalang. Patut ni dia akan okey. Jadi sekarang ni kita dah tahu dah masalah dia. Hmm. Tak sampai. Tengok yang sekarang ni problem dia, kita nak masuk ni dekat sub pemijak brake ni, dia macam tu masuk dan dia macam ni. Dia sangkut. Kalau ikutkan yang ni, panjang dia lebar sama yang ni. Maksud saya yang ni, lebar yang ni. Dia samalah. Jadi spring tu tadi dah dia dah blocking. Spring tu dah blocking. Jadi kalau kita pakai yang ni, dia panjang. Dia tak adalah yang ni bahagian yang besar ni dia block untuk kita masuk jolok sampai dalam. Jadi memang kena buka dulu spring tu. So sekarang ni kita kena pasang tayar dululah sebab nak buka spring double stand ni. Double stand ni kita nak turunkan dulu, nak buka spring ni. Ganti dengan spring ni. Okay guys, sekarang ni sebelum pasang tayar ni, saya nak ingat nak pasang dulu dia punya apa, dia punya kaliper dululah, brake kaliper. Macam ni kan? So yang ni, macam tu je. So yang ni, yang ini kaliper ni yang kawan saya punya dulu, yang spek 65 tu. Sebab dia dah tukar, jadi kita masuk dekat motor adik saya lah. So bracket semua dah siap dah. Ini 125 punya 125 punya. Dua port. Ya, dah siap bracket semualah. Skru yang cukup okey. Right, guys. So kita nak pakai disc ni memang kena beli sport rim lah. Sport rim yang apa? Yang disc. Sekarang ni sport rim yang pakai sekarang ni sport rim LC5S ataupun 125 ada sama je sport rim yang adik saya beli ni. Alright guys, so sport rim dah pasang dah. Kaliper pun dah pasang dah. Memang ngam lah color sport rim ni dengan body warna biru. Tinggal lagi sekarang ni kita nak pasang macam saya cakap tadi, nak kena tukar spring double stand tu. Kena tukar, lepas tu masukkan dia punya brake apa, pedal brake. Nak kena tukar pedal brake dia. Kita tengok boleh masuk tak boleh masuk. Kalau tidak tadi, kalau tak tukar spring tu, pakai spring yang asal ni, dia tak boleh masuk habis ke batang sub tu. Dia tak boleh panjang, tak boleh. Okey. Pedal brake dah masuk. Okey. So sekarang ni kita masukkan master pump. Master pump dia. Tu dia. Master pump adik saya beli daripada RCB. Okey, tak dapat nak tunjuk. Oh, RM46. RCB. Yang murah tu lah. Esoklah. Nanti nak gantungkan dia punya master pump ni, nak kena beli dia punya bracket sekali lah. Beli bracket dia untuk gantungkan master pump. Dan bracket tu nanti kita akan ikat dekat ni, tapak exhaust yang bahagian tengah tu. Ni yang sekarang tengah pasang. Ikat dekat tapak exhaust tu. Bracket tu lah bracket dia. Tuan nak dapat gini yang mengikat master pump tu nanti. Hai. Jangan cakap lubang ni tak lumer. Benda nak modi susah guys. Banyak kena pakai idea. Ha ni tiga kepala ni ada. Ni dua orang, saya seorang. Tiga kepala. Tu mampu tangan dengan.
Tapi iyalah, saya akan share-share kalau apa masalah yang saya jumpa ni, kan. Ini kan agak bangang betul lah. Ha, ni satu lagi masalah ni. Aduh. Tak boleh masuk pula yang tu. Ha, maknanya yang itu kena cari skru ialah janji masuk. Skru yang boleh muat. Ada skru tak? Masuk je skru yang boleh muat. Okey, jom kita tengok yang tak boleh masuk sekarang ni. Mana nak cari skru? Yang tak boleh masuk. Konoleh. Ni ada lubang ni kocik. Nah, sekarang ni ini kita nak sambungkan pump ni kepada pedal brake ni. Yang ini masuklah untuk pump, memang dia datang sekali dengan pump. Sekarang ni nak masuk dekat pedal brake ni tak boleh. Ha, ni besar, lubang dia kecil. Ha, kena carilah skru yang muat. Cengitlah. Hang pi cengit kenapa? Aduh, masuk kamera dah tergagap-gagap dah. Saya malu. Boset tak pakai kot. Biar pakai sekali ah. Sampai tak? Sembus tak? Dia nak ikat nut kan. Lambui, tapi itulah. Memang tak dolah doh. Okey, so yang tadi tu tak boleh masuk, kita ambil je lah mana-mana skru yang muat. Ikat je nut. Tak lurus, tak lurus. Buat modified-modified ni memang banyak kerja dan banyak apa, kena kreatif lah. Okay guys, ini sambungan video pemasangan disc belakang tu. Okay, dah pasang dah. Clipper semua dah pasang. Pump ni dah pasang. Okay, sekarang ni dah buat bleeding dah pun. Tapi ada masalah dia. Masalah dia, dia punya ni, dia punya pedal ni nak ikat dengan pump apa ni lah, pump brake ni, dia tak sampai. Sebab bracket yang ikat pump ni dia tinggi. Dia tinggi. Dah adjust pun dia tak boleh juga. Sebab kalau ini, yang ini kita adjust ini ya. Nampak tak? Yang saya pegang ni, ni. Kalau adjust lagi turun, nanti brake dia tak makan lah. So sekarang ni saya cadang nak buat bracket dekat sini. Bracket jadi akan sambungkan pump ke pedal ni. Nanti ikat skru lah kat sini. So kejap lagi saya tunjukkan macam mana rupa yang sebenar bila dah siap. Okay, ni saya nak apalah, nak ingatkan semula lah barang apa yang perlu ada kalau LC4S nak pakai brake disc belakang. Barang apa yang perlu kita tukar. Okay, yang pertama dah tentulah spore rim kena tukar lah, yang boleh masuk disc punya, yang ada tapak disc. Yang ini sekarang ni spore rim LC5S ataupun 125 boleh. Okay, yang pertama yang tu. Yang kedua dah tentulah kena ada disc brake. Disc brake kena beli. Lepas tu caliper nak kena ada lah sekali dengan hose dia semua ni. Dia punya tabung ni nak kena ada. Okay. Kemudian pump brake nak kena ada. Pedal. Pedal ni pun tukar. Pedal dia lain. Dia tak sama dengan brake drum punya pedal lah. Okay, semuanya ada dekat Shopee. Yang lain apa lagi? Rasa saya itu sajalah. Macam arm ni, kalau pakai yang standard punya boleh, tapi kena beli dia punya bracket untuk ikat caliper ni. Ada jual bracket dia. Alright guys, inilah bracket yang saya cakap tadi. Nak sambungkan pedal brake ni dengan pump ni. Dah siap dah bracket dia macam ni lah saya buat. Ya, sekarang ni brake pun dah tak ada apa masalah dah. Dah okey dah. Dah makan lah. Alright guys, so settle dah. Dah siap dah sepenuhnya. Pasang caliper. Pasang disc brake belakang. Untuk LC V1 4S So macam tu lah. Sebesedikit yang boleh saya kongsikan.
kalau nak pasang disc belakang dekat LC4S, terutama sekali yang inilah motor LC V1. Alright. Yang brake caliper ni tak kisahlah nak pakai apa jenis pun. Alright guys, so saya rasa video saya sampai sini je. Terima kasih kerana telah menonton video ni. Dan jangan lupa support channel saya dengan tekan butang subscribe. Kalau anda suka dengan video ni, anda boleh tekan butang like. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.